welcome to my channel Rumah Bawa. Oke guys, jadi hari ini bisa lihat ya, rumah saya udah agak berubah, ada dekorasi, ada dresser, ada desk, dan di bawah juga saya ada dekorasi. Jadi ya sedikit-sedikit deh kita mengubah mother kita lebih menarik gitu. Oke, bisa lihat nih banyak dekorasinya guys. Oke, dan di luarnya aku juga membeli maple tree. Nah ini guys, yang maple tree yang warna oranye nih guys, biar lebih cantik manarnya gitu guys. By the way guys, sudah tahu nggak itu dekorasi sangat penting untuk menaikin level kita, karena kita memakai ini ya, dekorasi ini, tekan di sini ya teman-teman untuk membelinya. Nah decoration ini kalau kalian pasang di manor kalian, kalian bisa cepat menaikin properties dengan cara membeli dekorasi terus menaruhnya di manor kita. Oke, jadi ini dengan cepat untuk menaikin level kita karena properties-nya tinggi banget. Oke guys, jadi hari ini ada event baru lagi guys yang harus kalian lakukan, karena event ini sangat menguntungkan sekali guys. Event ini sangat gampang dan sangat menguntungkan sekali. Oke, kita lihat eventnya seperti apa. Oke guys, jadi hari ini untuk event ini ada 7 hari ya. Jadi untuk hari pertama ini dia bakal kasih kita 5000 koin, dan kita klik di bagian farm ini. Sini misi kita sangat gampang sekali ya. By the way, ini orang-orang yang udah siapin harvest ya, sudah siapin misinya. Jadi semakin orang banyak yang komplit misi ini, semakin banyak hak koin yang kita dapat. Jadi gimana cara untuk melanjutkan misinya dan misinya seperti apa? Oke guys, jadi misinya gampang banget sekali. Jadi kalau bisa lebih banyak orang teman, kita bisa dapat lebih banyak hak koin gitu loh guys. Jadi caranya ini ya, orang-orang yang udah challenge-nya ini cuma memerlukan harvest crops sebanyak 50. Jadi kita tinggal ambil aja tanaman yang kita tanam itu sebanyak 50. Nah itu udah cukup. Jadi semakin banyak orang melakukan misi ini, sebanyak hak koin yang kita dapat. Oke, kita sekarang lihat gimana hasil kita guys. Oke, udah siap kan 50 cross, malah aku 95, udah melebihi. Oke, jadi ini kita udah bisa diambil semua hak koin yang kita dapat, karena udah banyak orang yang siapin misinya, komplit misinya. Jadi kita tinggal klaim gitu aja guys. Wah, ini harus dilakukan guys, karena ini sangat menguntungkan sekali. Yuk, wah lihat, ini hak koin aku udah semakin banyak, karena ini bukan dari saya, tapi dari semakin orang banyak yang ngikutin misinya dan semakin orang banyak yang komplit misinya, maka hak koin itu yang kita dapat. Nah guys, bisa lihat kan, makanya harus lakukan guys, karena sangat beruntung dan sangat gampang sekali misinya. Oke guys, jadi untuk next misi, ini nanti bisa diklaim kalau misalnya untuk hari kedua bajunya. Oke, jadi untuk hari kedua itu misinya seperti collect product sebanyak 30. Jadi mungkin pada bingung gimana cara mengoleksi produk dan apa itu collect product gitu kan. Oke, jadi collect product itu kita caranya adalah mengambil hasil dari workshop kita. Oke, ini cuma contoh ya, karena ini hari ini saya recordnya pas di hari pertama. Jadi kita harus mengoleksi produk sebanyak 30. Oke, jadi sekarang saya bakal mengoleksi produkku. Ini cuma contoh ya, jadi saya nggak koleksi 50. Oke, jadi ini caranya di hari keduanya. Oke guys, jadi sama juga nanti semakin banyak orang yang mengoleksi produk, kita semakin banyak mendapatkan hak koin. Jadi ini misinya harus dilakukan karena sangat gampang dan sangat menguntungkan sekali. Oke guys, jadi kita lihat lagi di hari ketiga bakal ada misi seperti apa. Jadi di hari ketiga kita harus melakukan ship order sebanyak 3 kali. Cukup 3 kali guys. Oke. Jadi ini sama juga, kita bakal mendapatkan lebih banyak hak koin nanti kalau misalnya lebih banyak orang yang melakukan ship ordernya. Oke, untuk nah ini caranya ship order.
kalau mungkin belum bangun ya boleh silakan langsung bangun aja lebih cepat gitu kan. Jadi bisa mengikuti dan bisa mendapatkan hakonya yang lebih cepat. Oke, jadi untuk ini masih belum terbuka karena saya baru kepada hari pertama dan kita bakal mendapatkan mouse itu ya tadi ya. Jadi hari kelima itu adalah amount of logging. Itu caranya adalah itu caranya adalah menebang kayu sebanyak tadi berapa? 50 ya. Oke, jadi kita tinggal menebang-nebang kayu aja sebanyak 50. Nanti semakin orang banyak yang melakukan misinya, sebanyak hakoin yang kita dapat. Sama gitu, guys. Jadi kalian harus lakukannya, guys. Karena sangat gampang. Oke, ini untuk hari ke-5. Jadi kita hanya memberikan barang ke NPC sebanyak 10 orang. Dan untuk hari ke-6 adalah collect any metallic ore. Jadi caranya adalah kalian harus ke Ancient Mine. Oke, okay, let's go to Ancient Mine. Saya masih kurang yakin metallic core itu seperti apa. Kemungkinan semua ore yang bisa, atau kemungkinan cuman silver ore, copper ore, atau gold ore. Aku nggak kurang tahu ya kalau ore yang raw topex ini termasuk apa enggak. Saya masih kurang tahu, tapi cuman saya tahu bakal mendapatkan metallic ore-nya itu di Ancient Mine. Oke, jadi sebanyak 200. Oke, jadi untuk hari ke-7, untuk hari ke-7 yaitu memancing, guys. Jadi kita hanya memancing 10 ikan. Jadi sama juga nanti bakal lebih banyak hakoin jika misinya yang dilakukan lebih banyak orang. Jadi pastinya banyak orang mau dong yang ngikutin misi ini. Jadi kalian jangan lewatin misi ini karena misi ini sangat menguntungkan sekali untuk mendapatkan hakoin, guys. Oke, guys. Jadi sebenarnya aku sangat sibuk karena saya harus besok sudah Imlek loh, guys. Jadi karena ini misinya aku merasa sangat beruntung bagi teman-teman. Jadi saya pengen banget sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang nonton sharing juga ke teman lain biar temannya juga tahu. Jadi semakin banyak hakon yang kita dapat. Oke, guys. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya ya, guys. Karena saya udah sangat sibuk pun harus bikin video ini untuk supaya sharing ke teman-teman. Gampang mendapatkan hakoin. Ini dia caranya yaitu mendapat memancingkan. Oke, jadi dari hakoin yang kita dapat kita bisa membeli apa aja. Oke, jadi di hakoin yang kita dapat kita di sini bisa membeli diamond ya. Kita bisa membeli diamond, kita bisa membeli blueprint, tapi ada beberapa skinnya udah diambil dan blueprintnya juga. Skin yang fairy house kayaknya udah nggak ada lagi karena udah dikeluarin, tinggal yang candy house ya. Oke, terus dekorasinya juga sudah diambil, sudah banyak tinggal dikit, tapi bajunya masih tetap ada, yang Christmas sama yang ini ya, yang candy itu ya, sama dirnya masih ada. Untuk dekorasinya udah tinggal dikit, tinggal beberapa, tapi dekorasi menurutku itu tidak penting banget. Pet turtle-nya masih ada. Oke. Okay. Karena dekorasi itu kita bisa beli dengan cara dengan gold coin dengan diamond juga. By the way, teman-teman yang ingin mendapatkan T-Rex bisa saja langsung membelinya di Google Play ya. Itu harga 14.000. Murah sih, tapi aku merasa aku tidak memerlukan. Aku udah punya Harley, punya reindeer lagi ya. Oke, guys. Jadi, ada yang tanya gimana cara mengganti hairstyle? Sekarang bakal aku mengajari gimana cara membeli baju dan mengganti baju ya, dan membeli baju dan mengganti hairstyle. Jadi membeli bajunya di sini, guys. Jadi kemarin ada eventnya, ada kartunya, kita bisa mengganti warna ya. Ini kalian bisa membelinya, tapi aku rasa kalau yang ada baju yang saya pernah beli hat ya, itu cuman sewa loh, guys. Aku pun juga bingung kenapa cuman sewa. Dia ada limitednya. Kalau ini saya kurang tahu ya, apakah ini eventnya masih ada limited untuk sewa atau enggak. Cuman saya tahu kemarin pas saya beli yang rabbit ear itu tiba-tiba hilang gitu. Dia cuman sewa untuk beberapa hari gitu doang.
Oke, atau mungkin kemungkinan ini karena event jadi dia bikin cara yang seperti ini kali ya. Mungkin kalau di habis event mungkin kita bisa membelinya seperti biasa. Mungkin lebih mahal daripada ya inilah mungkin lah. Saya pun kurang tahu karena kemarin saya pernah membeli rabbit iraku tiba-tiba katanya udah habis waktunya gitu, jangka waktunya. Oke, jadi kalian juga bisa mewarnai sepatu. Oke. Jadi ada yang tanya gimana cara mengganti style rambut. Oke, sekarang kita bakal mengganti style rambut baru ya untuk Imlek. Untuk tahu Imlek itu hari raya saya, bakal saya mengganti rambut baru gitu ya guys. Oke, jadi kalian datang ke sini aja salon Sherry Ellen. Di sini kalian bisa membelinya. Jika kalian udah mempunyai kartu yang di bawah ini yang saya bawakan ini, kalian bisa membelinya tanpa harus membayar diamond ya, kalau nggak salah ada nggak, cuman langsung ya. Tapi jika kalian nggak ada itu seharga 100 diamond kalau nggak salah. Ini bisa diwarna guys, bisa diwarna rambut sesuai dengan yang kalian mau. Jadi bisa dilihat seperti ini rambutnya warnanya. Oke, jadi caranya di sini guys. Karena aku mendapat komen yang bertanya how to change your hairstyle. Ada yang tanya gimana dong cara menggantiin rambut. Oke, jadi bakal aku bikin tutorial yang pendek untuk teman-teman yang masih belum tahu caranya. Oke, aku bakal milih yang ini aja guys karena menurutku ini lumayan. Jadi saya bakal memakai ini ya. Saya punya kartu ini yang kemarin kita dapat dari event crack packet itu ya. Oke. Jadi kalian kalau nggak punya nanti kalian harus membayar itu 100 diamond. Kalau nggak salah 100 diamond. Jadi kita pilih warna yang kita mau. Aku kayaknya lebih pingin warna ungu kali. Oke, sip warna nih. Oke, jadi cuma menggunakan dua gold coin. Kalau kita mempunyai kartu, oke. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kartu, gimana cara membelinya? Nah, ini tanpa topinya, guys. Oke. Nah, benar 100 dolar. Ya, 100 dolar. 100 diamond untuk menggantiin rambut kalau jika kalian tidak mempunyai kartu ini ya, kartu pengganti rambut. Aku nggak tahu nama kartunya, saya cuma tahu kemarin pas itu aku dapat dari red packet itu ya. Oke guys, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. By the way, aku ada kasih dikit bonus tentang meritnya Fossi. Jadi seperti apa merit Fossi di past eventnya, kita nonton sama-sama. By the way, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan see you on next video. Jika ada komen dan saran, tolong komen di bawah dan ketik di komen bawah biar aku bisa membuat tutorial yang kalian inginkan. Oke, terima kasih and see you on next video dan selamat menikmati skinnya Foxy di saat merit. Oke, guys, bye.